Kawan-kawan semua, kembali lagi bersama gue, Rega Budi. Kali ini gue pengen share sisi artnya dari channel gue, bro ya. Nah, ini gue sekarang share aplikasi yang mungkin sangat-sangat berguna sekali bagi kalian yang bisa gambar. Yap, ini adalah aplikasi Android dan menurut gue sih ini sangat-sangat ringan ya. Jadi bisa kompatibel di banyak device. By the way, mungkin nanti gambaran gue sangat-sangat jelek sekali seperti biasa, kayak di video gue yang animasi tutorial ya kan. Karena gue gak bisa gambar, bro. Gue cuman bisa ngedit-ngedit foto doang, bro. Kalau gambar gue gak jago, walaupun gue beberapa tahun belajar gambar, tapi gambar gue emang jelek. Tapi gak menutup kemungkinan buat kalian untuk bisa gambar, karena menurut gue itu bakat itu gak ada ya, bro ya. Seperti di iklan ya kan, bakat itu cuma 5 kata katanya. Jadi bukan bakat, tapi lebih ke passion. Mungkin passion gue bukan gambar, tapi lebih ngedit foto ya, bro ya. Oke, daripada nunggu-nunggu lama, langsung aja, bro, gue share videonya. Check this out, bro. Oke, sebelum juga masuk dulu ke Play Store supaya kalian bisa lihat dulu ini aplikasinya yang namanya adalah Drawing Tutorials Anime Manga tuh. Jadi jangan sampai salah download karena banyak banget aplikasi yang buat drawing itu nih. Oke, daripada pakai lama, langsung aja kita coba aplikasinya, bro. Drawing Tutorials. Oke, bro, sekarang kita sudah berada dalam aplikasinya dan gue bingung sih sebenarnya ini karena di atas ini ada tulisan nih di sini ini ya, di sini ada tulisan Draw Show. Jadi nama aplikasinya atau Draw Show atau Drawing Tutorials, gue jadi bingung. Tapi setahu gue tadi Draw Show ini nama developernya ya. Ini di sini ada all daily update, ada level, ada skits. Nah ini yang gue suka dari aplikasi ini ada level. Jadi lihat men, di sini ada banyak banget level 1 yang paling simple sampai level 6 master. Jadi kalau kalian baru banget benar-benar nggak bisa banget buat gambar, kalian bisa masuk mungkin ke yang level 1 atau 2 ya. Tapi kalau gue sih karena malas juga men, jadi gue langsung masuk biasanya level 3 asik banget nih. Gue pakai koneksi internet ya, bro ya. Nanti ini jadi kita bisa download nanti. Oke, gue nggak tahu kenapa ada nge-lag. Oke, aman. Nah ini kalian enaknya itu gini, bro. Misalnya kita download satu ya, mana coba kita download ini. Oke, kita download yang ini aja ya, Eren Jaeger. Kita download sini. Nah dia langsung masuk ke download list yang ini. Jadi kita nggak perlu pakai koneksi internet nanti kalau misalnya udah ada ini ya. Nah di sini kita cek ini dia download list. Nah ini yang udah gue download men. Tuh liatin banyak banget yang udah gue download ya. Ada Boa Hancock, ada Mikasa, ada Gumi. Gumi siapa gue gak tahu tuh, anak mana tuh. Nah disini juga ada lagi yang kids ya, bro ya, di atas ini tuh kids. Jadi buat adek-adek sekalian yang baru belajar gambar, ya mungkin itu gue sih termasuk, bro. Karena gue jelek banget sumpah gambar gue tuh. Karena gue dulu sempat belajar gambar, beli-beli buku gambar, tapi tetap aja gambar gue jelek. Oke, kita langsung aja masuk ke tutorialnya daripada pakai lama. Ini banyak juga sih sebenarnya, gue bingung mau pakai yang mana ya, jangan ini. Nah di all ini sebenarnya banyak banget. Liatin, ini koneksi gue udah jelek ya, bro ya, sorry. Ini banyak banget sih sebenarnya. Liatin ada Gundam, ada Vocal ID, tapi gue bingung. Kita langsung masuk aja ke ini ya, kita masuk aja ke help. Jadi ini biar nunjukin dari awal nih. Klik next step. Oke, ini liatin men. Nih liatin kerennya, liatin men. Liatin keren banget aplikasinya ya kan. Jadi dia nunjukin cara ngegambarnya bener-bener ke kita pelan-pelan tuh. Set. Nah oke, kita pakai pensil di sini tuh. Select color. Kita pakai yang hitam lah, bro, udah bagus ya. Oke, ini buat skip next step tuh. Nah, kita tinggal ikutin doang garisnya di sini. Makanya buat menurut gue buat orang yang baru belajar gambar asik banget nih. Aduh, gambar gue jelek banget men, sumpah men. Aduh ya Allah. Ya pokoknya gitu lah ya, bro ya. Ini bener-bener gambar gue men. Ini paling gue pakai pulpen loh. Tau gue sih kalau gambar itu gitu ya, pokoknya gini lah apalah. Jelek lah kok gitu. Pokoknya ya ini. Aduh, gambar kucing kayak apa pak. Ya Allah, tuh gak beres gue gambarnya. Ya Allah. Oke deh, gak apa-apa deh. Skip aja dulu ya. Nah ini ada klik undo di sini ya. Ini mah tutorial standar siapa ya. Klik undo itu ada. Ini buat nge-hiden picture-nya, difference picture-nya ya kan tuh. Kita langsung skip lagi. Sini ada change size juga, size buat two fingers ya. Gua tahu ini zoom in zoom out. Menurut gua keren banget sih serius kalau misalnya kalian baru belajar gambar. Oh ya, by the way, ini gua pakai stylus pen nih. Lihat nih di layar kalian ada yang berut-butan putih ini ya, berut-butan ini tuh, ini stylus pen men. Jadi lebih gampang sebenarnya buat gua buat gambar karena gua ini pakai Samsung Galaxy Note 3 men.
Tapi by the way, kalau misalnya kalian emang gak punya Samsung Galaxy Note 3, kalian bisa sorry, maksud gue kalau kalian gak punya stylus pen, kalian bisa beli stylus pen itu di Borma ya bro ya. Borma itu apa bro? Apa Borma itu bro? Borobudur Market. Jadi dia kayak apa sih? Tempat ini ya, kayak tempat minimarket gitu. Jadi dia jualan stylus pen atau di electronic center kalian bisa. Karena kalau pakai ini ribet juga men, kalau pakai kalau pakai jari ya nih. Ini gue tunjukin pakai jari ya bro ya. Saya sekian dulu cobain. Karena ribet juga tuh liatin. Ribet, benar-benar ribet. Kalau gue pakai stylus pen sebenarnya lebih gampang ya. Cuma karena gue ini lagi record juga, jadi gue buru-buru buatnya dan kagak beres juga liatin. Ini banyak alasan banget sebenarnya gue, ya Allah. Oke deh. Pokoknya kalian bisa beli stylus pen ya bro ya di situ. Di tempat-tempat electronic center harganya murah kok, nggak mahal, sekitar 9.000, ada yang 9.000, ada yang tapi nggak ada bulut-bulutan kayak gini bro. Ini kalau bulutan gini itu karena gua dari Samsungnya langsung. Kalau misalnya beli di Borma mungkin nggak ada bulut-bulutan gini, cuman itu benar-benar cukup membantu menurut gua sih buat ngegambar. Tokopedia, oh iya, Tokopedia juga bisa di Lazada, ada nggak sih Tokopedia, Lazada, bisa di PLX ya banyak. Stylus pen namanya bro ya. Oke, ini karena gue kesal juga ini gambarnya, gue bingung serius. Kita skip aja, no thanks. Oke bro, sekarang kita cobain yang lebih serius ya gambarnya. Kan tadi kacau banget, gue gak bisa gambar sumpah. Kita cari yang lebih lucu. Oke, Sunly, lu gue suka banget nih gambarnya ya. Oke, kita mulai aja ya. By the way, dulu gue tuh belajar gambar nih, gue jadi curhat-curhat sedikit bro. Gue dulu belajar gambar itu gue belajar gambar itu dulu emang sampai sekarang masih iseng sih. Udah gue belum, sampai sekarang belum bisa gambar ya bro, cuman ya mungkin better lah ya. Tapi ini karena di HP jadi susah juga men, sumpah. Karena gini bro, gambar itu ada yang bilang gambar itu bakat ya kan, tapi kalau menurut gue itu bukan bakat bro, tapi gambar itu apa ya, passion ya bro ya, mungkin lebih ke passion. Mungkin passion gue bukan ngegambar, aduh sorry pencet di stylus pen. Passion gue bukan digambar, gue lebih suka apa ya, program. Enggak sih, gak suka program juga bro ya. Photoshop sih, gue lebih suka ngedit foto bro. Ya Allah, aduh depan lama. Tapi ini pokoknya gue cuma nunjukin kalian aja ya. Di gini loh cara gambarnya. Di sini kita bisa deret-deret juga. Ya Allah. Nah ini, oh ya, by the way, gue punya dua aplikasi sebenarnya bro, yang buat bisa bikin kalian lebih jago belajar gambar. Tapi gue baru kali ini cuma nunjukin satu ya. Nanti kita akan nunjukin lagi, mungkin besok atau hari apa gue bakal tunjukin lagi ke kalian aplikasi gue yang satu lagi bro, yang lebih bagus daripada ini. Karena yang satu lagi itu benar-benar bagus banget menurut gue, tapi kalian harus pernah gue kocek di sekitar 50.000 rupiah bro. Oke, ini gue kasih lihat-lihat aja ya sebentar doang. Tuh, ini ada benar-benar apa ya, asik sih menurut gue. Sorry ini karena kebawa-bawa terus, layar gue kecil. Aduh, kebawa-bawa terus jadi si atasnya, aduh berarti ini gak terlalu akurat juga stylus pen gue, sorry. Oke lah, pokoknya gitu ya, gue kasih doang tuh. Ini skip. Aduh, karena gambar gue jelek banget men, sumpah gue jadi bingung gambarnya ya kan. Ini gue juga baru download men, gue baru-baru gue tahu aplikasi ini. Karena dulu gue gak pernah pakai aplikasi ini, tapi liatin bagus banget tuh. Kalau udah diberes, kan tinggal warnain aja gampang ya kan, pakai kuas ini bisa tuh. Pakai kuas ini bisa kan, bisa pakai tadi pakai cat, walaupun gue belum tahu cara makainya gimana karena tuh liatin ribet banget, gue nggak tahu cara makainya gimana. Tapi yang jelas ini ada tutorialnya kok pasti, gue belum ngerti aja di sini bro. Oke, mungkin itu doang yang gue share hari ini ya bro ya. Jadi gue cuman share aplikasi yang mungkin bakalan berguna bagi kalian yang ingin bisa gambar ya bro ya. Daripada kalian pusing-pusing ya kan, mungkin kalian bisa cobain aplikasi ini. Karena liat juga ini aplikasinya itu menurut gue super keren, banyak banget kategorinya yang buat buat kalian yang masih bener-bener baru belajar gambar, kalian bisa masuk ke yang level easy mungkin. Termasuk gue bro, mungkin masuk levelnya level easy ya kan. Gue malah dulu yang level hard ya kan, susah. Easy dulu ya mungkin, kalau buat orang-orang yang baru kayak gue. Ya Allah, cukup banget gue, sorry ya. Oke, thanks banget buat semuanya yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan aplikasinya silahkan aja download, karena ini benar-benar free bro, benar-benar free. Tapi nanti gue akan share video yang, bukan video bro, aplikasi yang mungkin lebih better daripada ini, karena gue punya satu aplikasi lagi tapi gak akan gue share hari ini. Oke, thanks banget semuanya udah nonton. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe channel gue bro. Thanks banget, see you next time.